keluar dari jendela, makan kerupuk siapa itu Kang? Emang lu kira dia di mana? Lah, bukannya kamar Kang Pepi nih? Lu sih nggak, mata lu nggak ini, nggak awas. Kenapa? Hidung lu kurang endus. Kenapa? Udah gua siapin. Lah? Tuh, belakang lu tuh. Baik banget, emang Kang Pepi seneng dandeng kalau ke rumah Kang Pepi. Nah. Sekarang ini jualan juga. Hah? Jualan juga. Siapa yang jualan? Lah. Spesialisasinya apa di tempat ini? Boleh. Di situ ya, nanti kita bahas ya. Tunggu, 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 tunggu. Gua nggak percaya kalau makanan ini. Jangan dihabisin. Meng. Apa Kang? Di sini spesialisasi semuanya serba i. I ikan, ikan. Serba iga. Oh iga. Karena lihat dari presentasi ini ada dua ini mewakili iga dan gue yakin ini iga yang menggunakan kayak apa ya kayak dioseng-oseng dengan menggunakan bawang bombay, tumis-tumis dan ini sate pasti dari potongannya perlu dari potongan-potongan iga sepertinya ya ilmu kesatuan kita kan selalu dipakai kan? Iya. Kita makan yuk. Yuk. Lo mau coba yang mana dulu Neng? Kayaknya ini seru nih kayak madu-madu. Sate dulu yang gampang dulu. Sedikit ada ketumbar-ketumbar gitu aromanya ya. Oh iya. Ini sebelum dibikin sate pasti ada proses marinate dulu. Jadi pas saat dibakarnya tuh kayak ngasih ini. Bukan. Ngasih ini efek. Smoky, bener kan? Apalagi. Mana lagi nih ya? Ini dulu ya. Ini. Wow. Tuh kan? Potongan iga juga nih. Ya iyalah kan spesialisasi iga tadi Neng udah bilang. Neng. Apa? Ini gue yakin makan gaji buta lagi nih. Empuk banget. Neng makan duluan ya. Bahan dasar sama, tapi nuansa berbeda. Dan kayaknya tetap di marinate dulu. Marinate. Ada proses dulu. Ada secangnya. Kayaknya kita ke primadonanya deh, Kang. Yang mana dulu? Ini kan sama, mirip. Nuansanya udah beda lagi. Si sausnya tuh semacam manis ya. Ini juga gak ada yang songong. Nurut semua. Patuh. Kang, mending panggil orangnya. Enggak. Selesain. Langsung kita lanjut makan. Mau, gue ngomong ngobrol, gue mau makan. Oh iya, udah bener. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Siap. Siapa namanya Mas? Wibi. Mas Wibi. Apakah betul di sini spesialisasi iga? Betul. Makanya kita namanya kan iga bakar ya. Iga bakar. Ah, iga bakar di Jogja. Bagian sapi itu banyak Mas. Betul. Iga, kaki, daging, sumsum, apapun itu jeroan apa. Kenapa tiba-tiba mengspesialisasikan ke iga? Karena gini, olahan iga agak jarang ya. Paling rata-rata mainnya di sop. Iya. Betul, mainnya di sop. Nah, makanya kita mainnya, yuk kenapa enggak kita bikin iga yang kita bakar dengan porsi yang buat orang wow. Gitu loh. Pemilihan iganya gimana nih, Mas? Kalau iga kita memang kan dari supplier ya. Kebetulan memang kalau di Bogor sendiri kita kuota kurang mencukupi. Kita kirim dari Bandung. Nah itu dia sebenarnya ini iga Australia, sapi Australia. Gitu loh. Tapi memang dia datangnya hidup ke Indonesia. Dari Australia itu penggemukan di Indonesia. Digemukan di sini karena teksturnya dia berbeda dengan yang import dari Australia sendiri. Pengaruh makanan atau pengaruh cuaca? Makanan. Ini saya lihat yang ini mohon maaf sekali lagi saya bilang kalau salah ya. Karena saya ini merasakan seperti sate merenggai. Mirip ya, saya tidak bilang tidak mengatakan sama, tapi ada kemiripan karena betul, di sini betul. Ketumbar yang berperan, terus manisnya juga nongol, betul. Empuknya juga dapet. Betul. Bawang gorengnya juga. Terinspirasi dari mana, Mas? Kalau ini memang dari Marangi. Oh, dari Marangi. Ya, dari sate Marangi. Tapi kalau di kita, karena kita pakai rempah-rempahnya, rempah-rempah Jawa. Ini kurang lebih sekitar ada 11.
bumbu rempah. 11 bumbu rempah yang menyatu di sate lumpur. Kalau ini kan dioseng-oseng dengan menggunakan bawang bombay. Cabai kambing. Ini penggemar pedas, silakan tantangannya untuk terisi. Dan saya kira ini kalau tingkat kepedasan bisa dipesan ya, Mas ya? Kalau kepedasan enggak? Kalau kepedasan kita sudah ada standarnya, betul. Kalau misalnya minta dikurangin cabenya? Paling hanya di cabai rawitnya yang kita akan kurangi. Nah, itu maksudnya ya? Betul. Maksudnya itu. Buat Kang Pepi tahu, saus kita nggak ada yang beli jadi. Kita buat semua. Ini yang paling penting. Semuanya homemade. Homemade. Kalau ini lebih ke asem-asem manis gitu ya? Betul. Oh, Neng mau nanyain tempatnya nih, Kang. Nah. Tempatnya kayak rumah gini, kenapa ya? Nah, kebetulan memang rumah tempat yang kita... tempatin saat ini memang peninggalan zaman Belanda. Oh, ini masuk ke cagar budaya nggak, Mas? Sudah masuk heritage di Bogor ini. Oh, gitu kan. Satu, dua, tiga. Iga Bakar Jogja. Oke, Bu. Iga Bakar Jogja. Berakhir di Iga Bakar Jogja. Keseruan kita di Bogor juga berakhir buat episode ini ya. Makanya yang harus nonton terus biar kita kena berkahnya. Iya, benar. Senin sampai Jumat ya, jangan lupa ya. Jam 2:30. Hanya di Net TV. Televisi masa kini. Hidup tanpa ngunyah. Bagikan pohon tidak berbuah. Mas, kita bilang hidup ngunyah arah kamera ya. Okay. 1, 2, 3. Hidup ngunyah.